Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Saya menerima konsultasi dari seseorang yang sedang merintis usaha. Sejak awal bukannya masih sepi penjualannya, makin hari yang bersangkutan pun menjadi bertanya-tanya apakah jangan-jangan dirinya ini memang tidak ada bakat untuk menjadi pengusaha ya. Apa kabar Anda? Saya doakan agar selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Belum lama ini saya menerima konsultasi dari seseorang yang sedang merintis usaha ya. Sejak awal buka masih sepi penjualannya. Makin hari ini yang bersangkutan pun menjadi bertanya-tanya. Apakah jangan-jangan memang dirinya ini tidak ada bakat untuk menjadi pengusaha? Apakah lebih baik tutup saja, berhenti berjualan daripada turun kerugian yang makin membesar? Memang belum ada tanda-tanda usahanya ini akan berkembang. Sepi di awal, jualan sebenarnya merupakan sesuatu yang dialami banyak orang. Sebagian orang menjadi gelisah ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung datang. Dari gelisah kemudian jadi putus asa. Karena putus asa, akhirnya memutuskan berhenti berjualan saja. Sebagian orang memutuskan untuk bertahan, mengupayakan sedemikian rupa, sekaligus belajar dari para pesaing yang sudah berjaya. Orang-orang inilah yang sukses pada akhirnya. Untuk itu, kita tidak gampang menyerah, meskipun awalnya tidak mudah. Awal perjuangan masih sepi, itu wajar dialami banyak orang. Yang beratnya, seperti orang pemalas, tidak mungkin seketika berubah menjadi ramai di perkampungan. Ada proses, dan proses inilah yang perlu kita jalani, serta nikmati. Jangan malah menjadi malas-malasan, karena hasilnya belum kelihatan. Selama Anda menawarkan sesuatu, ia memang dibutuhkan orang, dan harganya pun mungkin terjangkau, maka akan tetap ada pasar untuk penjualan Anda ini. Syaratnya satu, yaitu orang tahu bahwa Anda ini sedang berjualan. Kalau orang tidak tahu bagaimana Anda berjualan, maka tidak akan terjadi penjualan. Semakin banyak orang yang tahu bahwa Anda berjualan, maka semakin baik. Sehingga tugas pertama Anda adalah mempromosikan jualan ini. Jika Anda menjual suatu produk, misalnya sepatu, maka secara rutin promosikanlah sepatu ini, barang-barang yang berkaitan. Salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan orang adalah awal buka usaha tapi mempromosikan barang yang berbeda-beda, tidak terkait satu sama lain. Hari ini promosi sepatu, besok promosi beras, promosi kosmetik di satu akun yang sama. Akhirnya sulit bagi Anda, orang mengingat kita ini sebenarnya berjualan apa. Selain melakukan promosi, belajarlah juga dari mereka yang sudah sukses sebelum Anda. Cari tahu dulu seperti apa keunggulan bersaing kita, kualitasnya bagaimana, pemasarannya juga bagaimana. Tirulah. Bila perlu beriklan dan pastikan iklan ini dilihat oleh orang-orang yang merupakan target pasar Anda. Ibaratnya jika Anda menjual suatu alat rumah tangga, maka jangan diiklankan kepada anak sekolahan. Sekiranya semua cara telah Anda lakukan, maka langkah terakhir kita perlu juga berdoa dan berupaya secara batin. Gunakanlah pegangan yang secara khusus dimaksudkan untuk memperlancar jualan. Semoga diberikan jalan untuk kelancaran usaha Anda. Sampai di sini kurang lebihnya. Demikian yang dapat saya sampaikan seputar apakah harus berhenti jika ketika awal jualan masih sepi ya. Semoga bisa menjadikan wawasan tersendiri bagi Anda yang sedang kesusahan saat ini. Saya cukupkan. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan salam rahayu.